Okey, sekarang kali kita lihat buku modul. Muka suratnya ini adalah muka surat 20. Okey, tadi baru saya terangkan. Kita tengok baris dan lajur, betul? Untuk matrik. Okey. Jadi, kalau awak lihat, bagi setiap matrik berikut, kenal pasti unsur yang dinyatakan. Okey, untuknya ini, macam saya kata tadi, 5 petun ni dah buat nombor 1, saya akan terang nombor 2, 3 dahulu. 3, 4, 5 ni lah. Sebab dia orang tak tengok lagi yang ni. Okey, tolong tengok. Bila dinyatakan C21, nombor 2 eh. Nombor 2, C21. Kita tahu bahawa C tu adalah matrik kita. 2 yang depan ni, 2 yang depan ni adalah kita punya baris. Ni baris. Okey. Okey, jadi macam mana nak tahu baris? Melintang kan? 1 2. Boleh? Lepas tu 1 ni adalah lajur. Lajur adalah 1 saja. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sana, baris 2 lajur 1. Dekat mana kita ada? Ya. Yeah. 5. Baris 2 lajur 1. Dekat mana dia bertemu? Kalau awak kata 7 tu salah. 7 tu adalah baris 1 lajur 1. C11. Okay, mari tengok ni. Yang ni pula dia kata apa? Baris 3. 1, 2, 3 lajur 1 berapa? Ya, awak akan berada di sini pula. Negatif 6. Sebab dia pada baris yang ketiga. 1, 2, 3. Itu maksud dia. Okay. Cuba tengok nombor 3. Okay. Nombor 3 ni. Ini apa dia kata? D. D kita tahulah. Kita punya matrix. Okay. Yang ini dia beritahu. Unsur dia berada pada mana? 1, 2. Okay. 1 adalah apa? Baris. Betul. Lepas tu 2 adalah lajur. 1 2. Dekat mana dia? Pandai. Negatif 1. Baris 1 lajur 2. Ini pula baris. Oh, laju kau. Baris 3. Sebab dia dah faham dah. 1 2 3 lajur 3. 1 2 3 dekat mana? 9. Okey. Boleh eh? Itu sebab awak kena tahu apa tu baris, apa tu lajur dulu. Jangan terbalik pula eh. Okey. Kenapa? Oh. Janganlah gelak sorang-sorang. Aku pun nak gelak ke? Apa yang kau gelak? Okay, yang ni apa dia pula cikgu? Okay, yang ni dia tak bagi nama matrik tersebut. Cuma dia bagi tahu sini apa? Okay. Unsur pada baris pertama. Kita tengok tu. Baris pertama. Ni baris pertama, betul? Baris pertama. Lajur ketiga. 1, 2, 3. Pandai. Negatif 4. Betul tak? Betul tak? Jangan confuse. Unsur pada baris kedua. Kira lah. 1, 2. Lajur pertama je. Ya. Yeah, iaitu 3. Kat mana dia berhenti tu? Boleh? Itu sebab kita tengok dulu baris dulu. Baris kedua. 1. Itu lajur. Baris kedua. 1, 2. Lajur ketiga. 1, 2, 3. Ya, yeah, 5. Oh, amboi. Oh, 6. Baris ketiga. Oh, amboi. 1, 2, 3. Lajur pertama. 6. Betul kawan awak cakap tu. Boleh? Baris, lajur. Itu yang awak perlu tahu dahulu. Okay. Yang ini pula. Okay, untuk B. Tolong tengok B. Untuk matrik berikut, tentukan. Pertama, dia nak peringkat matrik. Peringkat kena tengok apa? Baris darab dengan lajur. Okey, cuba tengok untuk kita punya matrik P. Berapa baris ada? Ya, kita ada 1, 2, 3 dan
Satu, dua, laju. Jadi, tiga darab dua. Pandai. Boleh? Okay. Sekarang, baca dia punya B ni. Unsur pada baris pertama dan laju kedua. Baris pertama, ni baris. Laju kedua. Satu, dua. Mana? Ya, dua. Itu jawapan dia. Dua. Ya, yeah, baris pertama. Eh, kenapa saya terbalik? Ah, ada orang. Eh, cikgu, cikgu letak laju. Ah, baris saja nak tengok awak. Cik. Oh. Baris pertama, laju kedua. Yang mana? Ya, yeah, negatif satu. Kau ni cepat sangat percaya. Okay. Baris kedua, laju kedua. Ha, dua, dua. Ha, mana nak tulis tak? Satu, dua. Satu, dua. Ya, yeah, lapan. Lepas tu, baris ketiga, laju pertama. Berapa? Ha, baris ketiga, maksudnya kira. Satu, dua, tiga, laju pertama. Satu saja. Ya, yeah, sepuluh. Ha, itu nak tahu baris-baris-baris. Keluar baris kan? Ha. Benda yang sama juga kita nak cari pada apa? Matrix R. Okey, yang ini apa peringkat dia? Pandai. Tiga darab tiga. Okay. Baris pertama laju kedua. Ha, saya tak nak lukis tu. Ha. Berapa? Baris pertama laju kedua. Ya, yeah, betul. Negatif lima. C. Baris kedua laju kedua. Dua, dua. Tujuh. Betul. Tujuh. D. Baris tiga laju pertama. Pandai. Empat. Boleh? Selesai untuk nak tahu baris saja ni.